Halo Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama saya Pastor Nelson Bureni. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat yang kedua. Firman Tuhan bunyinya demikian: Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan kebaikannya. Jangan lupakan kebaikan Tuhan, dan pujilah Tuhan selama kita hidup, karena setiap kali kita bernapas itu adalah sebuah pujian bagi Tuhan. Tuhan menginginkan jiwa kita tenang, jiwa kita betul-betul menjadi persembahan bagi Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus memberikan puji-pujian bagi Tuhan. Ucapan syukur kita mengingat segala kebaikan Tuhan yang senantiasa ada dalam hidup kita dan tidak akan pernah berakhir. Selama kita hidup di bumi sampai kita masuk ke surga, kita sebagai orang percaya sudah diberkati, sudah dikaruniakan dengan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, pujilah Tuhan dengan jiwamu, dengan rohmu, karena itu yang Tuhan inginkan di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.